Salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini. Sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui info terkini. Pelakon Fauzi Nawawi mendedahkan dia pernah mengalami kecederaan di kepala sehingga menerima dua jahitan ketika menjalani penggambaran film Anak Halal. Menurut Fauzi, kecederaan itu juga memberi pengajaran untuk dia lebih berhati-hati karena melakukan babak aksi. Bagi saya, perkara itu danak berlaku. Saya pun dulu buat aksi lasak. Malah masa berlakon film Anak Halal pun kepala saya cedera dan berjahit karena dihentak pasu bunga. Pasu bunga itu pecah, kaca melekat di kepala. Saya menerima dua jahitan, jadi bagi saya insiden seperti ini sebenarnya mengajar kita supaya lebih berhati-hati, katanya ketika dihubungi. Fauzi berkongsi perkara itu ketika ditemui pada majelis pelancaran kafe yang terletak di Jalan Imbi, Kuala Lumpur pada Jumaat. Dalam pada itu, aktor berkenaan juga turut bersetuju dengan kenyataan yang diberikan oleh Datuk Fiz Fairuz yang menyarankan agar para pelakon tidak melakukan sesebuah babak aksi dengan keterlaluan. Macam komen Datuk Fiz Fairuz itu sebenarnya ada betulnya. Jangan berhias sangat ketika kita berlakon. Kita kena fikir keselamatan kita dulu. Tapi mungkin apa waktu dia komen itu tak kena dengan masa dan menyebabkan ramai yang salah faham. Saya tak salahkan siapa-siapa. Artis itu sendiri kena ambil perhatian dan jaga diri sendiri sebab kita tak tahu ada caruman insuran yang besar, katanya.